Pasangan calon gubernur Sumatera Utara nomor urut 1 Bobi Nasution dan Surya mengungkapkan ucapan terima kasih dan syukurnya terkait kemenangan mereka melalui perhitungan quick count kepada para pendukung dan mengajak masyarakat Sumatera Utara untuk menjaga kondusivitas dan tetap sabar menunggu hasil resmi dari KPU. Untuk informasi selengkapnya, kita simak laporan rekan kami Amelia Narasoma bersama juru kamera Uzrizal. Sama pemenang dari tentunya pilkada pemilihan gubernur yang ada di Sumatera Utara sudah bersama saya calon pasangan gubernur nomor urut 1 ya. Bang Bobi dan juga Pak Surya. Selamat malam Bang Bobi dan Pak Surya. Selamat malam. Tadi kan kita sudah melihat bagaimana hasil dari quick count ini dan Bang Bobi beserta Pak Surya menang 63%. Dan tadi Pak Surya sudah mengatakan bahwa akan berjanji berdedikasi untuk membantu Bang Bobi dalam kepemimpinan. Itu pendapat Bang Bobi gimana? Tadi kan belum dijawab ya Pak ya. Itu pendapat saya. Pak Surya ngomong kok. Nggak, ya itu yang pertama tentunya kita tetap nunggu hasil real count ya. Tentu tetap masih nunggu real count. Ini tadi mudah-mudahan yang kita harapkan tentu hasil quick count ini nanti bisa sama hasilnya dengan hasil real count. Ini tetap yang harus kita lakukan pertama untuk menjaga, karena timnya, tim pemenangan Bobi Surya masih ada ya Bang ya. Dan yang tentu kalau tadi nanti itu sudah ditetapkan, nanti juga sudah dilantik, misalnya tentu dedikasi kita untuk melaksanakan tugas-tugas di Sumatera Utara. Gitu. Lalu kan ini Bang, terkait tadi lawannya yaitu Edi dan juga Hasan, apakah nantinya akan ada rencana untuk bersilaturahmi, untuk bertemu dengan mereka? Ya pasti, kita selalu nyampaikan, kita ini kan yang menjadi PR itu bukan siapa lawan siapa, bukan siapa versus siapa, tapi permasalahan-permasalahan yang ada di Sumatera Utara. Ya Pak Edi, Pak Hasan tentunya perlu masukannya, gagasannya, selama masa kampanye juga ada yang bisa kita ambil. Ya tentu kalau mau ngambil gagasannya kita minta izin dulu, cara minta izinnya silaturahmi. Biasanya kan ini selama pilkada ini kan pasti ada tim pemenangan masing-masing dan juga relawan yang biasanya ini menyebabkan ada sedikit emosi dari masing-masing paslon. Apa yang mau Bang Bobi sampaikan nih kepada tim yang satunya agar memang ini bisa diredam kembali dan bersatu mendukung dari Bang Bobi dan juga ya di akhir masa kampanye saya sudah sampaikan tentu dalam masa kampanye tentu karena semangat untuk membangun Sumatera Utara, baik dari tim, dari relawan, ataupun pribadi kami, tentunya ada salah-salah, ya tentu kami mohon maaf. Mohon maaf kepada Pak Edi, Pak Hasan, dan seluruh tim, itu yang kami sampaikan. Di akhir masa kampanye sudah kami sampaikan. Baik, sekali lagi kami ucapkan selamat untuk Bang Bobi dan juga Pak Surya, dan terima kasih banyak untuk waktunya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ya, pemirsa tentunya itulah tadi ya, rangkaian acara yang dilakukan di rumah pemenangan oleh pasangan calon gubernur nomor 1 di Sumatera Utara, yaitu Bobi Nasution dan juga Haji Surya, yang tadi sudah kami tunggu-tunggu sejak siang hingga pada malam hari, karena memang ada beberapa titik di kecamatan dan juga kabupaten yang sedang dilanda bencana banjir di Kota Medan. Sehingga sebelumnya memang sebelum bertolak ke rumah pemenangan ini, Bobi Nasution terlebih dahulu mengecek beberapa daerah yang terkena titik banjir untuk melihat bagaimana keadaan dari masyarakat ataupun warga Kota Medan. Jadi setelah tadi melakukan pencoblosan di TPS 15 ya, dan juga setelah itu langsung bertolak untuk melihat, dan kami dapat menyimpulkan di TPS 15 di mana tempat dari Bobi Nasution Tion ini melakukan pencoblosan, beliau menang 104 suara, sedangkan paslon nomor 2 Edi Hasan mendapatkan 93 suara. Dengan total suara sah ini ada sekitar 197 suara di TPS nomor 15. Dan itu yang dapat kami sampaikan kepada Anda untuk saat ini. Dari Medan, Amelia Narasoma, Uzrizal, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.